Saudara, di hari Senin kemarin tim penyidik KPK memeriksa tersangka kasus penganiayaan David Ozora Mario Dandi di Polda Metro Jaya. Mario Dandi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh ayahnya Rafael Aluntri Sambodo. Mario Dandi dibawa dari rutan menuju ruang pemeriksaan di unit perempuan dan anak Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 pada Senin siang. Kepada awak media, Mario Dandi mengaku tak mengetahui atas kasus yang saat ini menjerat ayahnya. Ia hanya mengikuti arahan dari tim penyidik. Sebenarnya Mas tahu gak sih permasalahan sengkarut ayah Mas di KPK soal TPPU sama gratifikasi? Udah ketemu ayahnya belum, Mas? Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Nggak pegang HP. Tapi belum ada ketemu sama ayahnya, Mas. Ini aja dari ini itu saya nggak tahu.